hatiku. Tiada lain di hatimu. Kita selalu saling rindu. Hati ingin bertemu. Tidak mudah bagiku, tidak mudah bagimu. Tertunda-tunda selalu, tiada sempat, tiada waktu. Semua orang sudah tahu soal cintaku dan cintamu. Bertahun-tahun telah lalu, namun tak ada waktu. Tidak mudah bagiku, tidak mudah bagimu. Tertunda-tunda selalu, tiada sempat, tiada waktu. Semua orang sudah tahu soal cintaku dan cintamu. Bertahun-tahun telah lalu, namun tak ada waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung dengan radio live streaming seputar lagu-lagu Puskus Kus Bersaudara edisi 21 Juni 2021. Ya, selamat malam, sudah bergabung tadi ada gangguan teknis sedikit, maka kami siar ulang. Coba mudah-mudahan nanti kami setting bareng-bareng. Agak terlambat sedikit, mohon maaf. Malam ini nanti jam 21.00 kita akan bedah topik bersama Bapak Dadang ya, atau Bapak Dadang Sugiana, Ketua Program Dr. Pikom Unpad ya. Representasi Komunikasi Sosial dan Kebangsaan dalam Lirik Lagu nanti akan kita bedah secara ilmiah dari sisi komunikasi. Nah, nanti juga Anda boleh bergabung di acara kita dalam video call. Silakan daftar saja ke 878-1946-5550 ya. Nah, kalau ingin ngobrol atau bertanya dengan Pak Dadang Sugiana nanti. Ini satu kegembiraan juga, Pak Dadang Sugiana berkenan hadir di acara kita untuk menambahkan informasi di bedah secara ilmiah ya, sisi-sisi lain Kuspus dilihat dari ilmu keilmuan komunikasi. Apa sih yang menjadi masalah, atau bukan masalah ya, dari sisi ilmu komunikasi apa kira-kira? Nanti linknya akan saya bagikan buat Anda bagi yang berminat, khususnya yang mendaftar di 878-1946-550. Daftar dulu ya, supaya nanti kalau dikirim di forum nggak bertabrakan audionya, videonya ya. Jadi Anda berminat, daftar saja ke kami. Anda juga yang ingin request, silakan daftar dari request dari sekarang ya. Mudah-mudahan nanti kita siapkan ya, sebelum acaranya dimulai kita siapkan request dulu. Silakan yang ingin merequest, saya buka dari sekarang ya. Supaya lebih gampang ya, supaya lebih gampang, silakan. Buat yang di channel YouTube juga terima kasih ya, tadi maaf agak terlambat sedikit, ada agak sedikit terhambat. Kita mulai lagi ya, silakan. Terima kasih yang sudah bergabung, agak lambat sedikit memang di channel YouTube, tetapi terima kasih sudah bergabung. Dan nanti 3 jam ASKM akan menemani Anda. 21 Juni ini adalah hari yang berbeda, ada bedahan atau kupasan informasi untuk Anda tentunya ya. Kita tunggu. Terima kasih yang sudah bergabung di acara ASKM ya. Oke, lanjut lagi. Thank you.
berlaku tetap seperti dulu. Waktu pertama ku bertemu, oh tunggu dulu, bila kamu ingin menyayangi
Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan ASKM Anda Suka Kami Memutar. Genap 1 tahun ASKM di bulan Juni ini, alhamdulillah mengudara tetap melestarikan lagu-lagu Kuspus, Kus Bersaudara di mana saja berada. Dan ini terjangkau dari berbagai lapisan dari seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Mudah-mudahan selalu terhibur Anda semua ya. Malam ini nanti kita tunggu tersambung dengan Bapak Dadang Sugiana ya. Sebelumnya saya akan putarkan dulu lagu Sayur Asem. Mangga Kang. Kedengaran suara saya? Ya. Ya, selamat malam semua para hadirin, para penggemar, pendengar lagu-lagu Kuspus di mana saja berada. Malam ini saya sudah terhubung dengan Bapak Dadang Sugiana. Ya, ketua apa ya, Pak ya? Beliau ini adalah ketua program Dr. Pikom Unpad ya. Pembahasan hari ini adalah representasi komunikasi sosial dan kebangsaan dalam lirik lagu-lagu Kus Bersaudara dan Kus Plus tentunya ya. Saya akan coba dulu menyambungkan dulu dengan beliau. Oke, selamat malam. Selamat malam, Kang Heri. Alhamdulillah, ya. Saya dikunjungi ya. Ini acara kita nih oleh Pak Dadang. Hatur nuhun, terima kasih. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Aduh, luar biasa nih acara ASKM. Ini nggak sibuk ya hari ini ya? Ya, untuk ASKM ya kesibukan saya sisihkan dulu lah demi ASKM luar dan demi Kus Plus ya. Amin. Dalam pokok bahasan hari ini mungkin nanti ada yang bertanya atau mungkin kenapa dan bagaimana Kus Plus, nanti kita tunggu ya. Beliau akan membahas tentang apa sih pokok yang dibahas tentang dilihat dari komunikasi, ilmu komunikasi ya. Nah, jadi representasi lagu-lagu Kus Plus itu dikaitkan dengan liriknya seperti apa kira-kira secara garis besar, Pak Dadang? Oh iya, sebelum menjawab itu barangkali saya perlu menekankan dulu dan saya perlu menyapa dulu nih para pemirsa. Siap, Mangga, silakan. ASKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Kang Heri dan semua ya follower atau subscriber atau pemirsa dari ASKM ini. Luar biasa channel ini ya. Sangat-sangat ya inspiring, sangat mencerahkan sebetulnya. Banyak hal yang bisa kita bagi. Baik Kang Heri dan para pemirsa sekalian, ya malam hari ini kebetulan saya diminta katakanlah untuk sedikit berbagi tentang topik ya, representasi komunikasi sosial dan kebangsaan di dalam syair atau lirik lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara gitu ya. Sebelumnya perlu saya tekankan bahwa memang komunikasi itu adalah merupakan bagian tak terpisahkan ya dari ekstensi eksistensi setiap orang sebagai makhluk sosial. Nah, kita manusia itu, kita semua orang ini gitu kan, eksis itu karena memang karena kita berkomunikasi dengan orang lain kan gitu. Dan secara filosofi, secara dalam sekali, komunikasi itu memang merupakan tadi penciri dari eksistensi setiap orang sebagai makhluk sosial gitu kan. Nah, dan tujuan komunikasi ini secara filosofis tiada lain adalah untuk menciptakan masyarakat yang harmonis gitu kan. Jadi melalui komunikasi ini sebetulnya maka kita bisa berupaya mewujudkan masyarakat yang harmonis. Nah, dan dalam tataran praktiknya komunikasi itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, termasuk face to face interaction, komunikasi tatap muka ya antara satu individu dengan individu lainnya, atau komunikasi yang sifatnya melalui media dan ditujukan kepada publik atau halayak gitu kan, atau masyarakat atau kelompok orang yang lebih besar lagi. Nah, dalam konteks ini gitu, Kus Plus dan Kus Bersaudara itu tampaknya menyadari betul betapa pentingnya menyampaikan pesan-pesan tertentu atau menyampaikan komunikasi kepada publiknya
kepada penggemarnya, kepada pendengarnya, kepada masyarakat pada umumnya. Nah, di situ. Dan satu kelebihan ya komunikasi melalui katakanlah lagu ini dibandingin dengan komunikasi yang sifatnya biasa, komunikasi yang melalui oral communication atau komunikasi tertulis, komunikasi melalui musik ini jelas ada nuansa keindahan. Sehingga apa yang disebut bahwa musik itu adalah katakanlah social rhythm, rhythm sosial ini bisa terpenuhi. Dan ini diyakini oleh Kus Plus, oleh almarhum Pak Tony itu bahwa akan lebih efektif, akan lebih elegan, akan lebih katakanlah halus mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu melalui lirik lagu-lagunya. Itu ya yang ditingkahi dengan katakanlah irama. Dan menurut catatan saya, Kus Plus ini luar biasa dalam menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan, pesan-pesan kebangsaan, pesan-pesan kehidupan, gitu kan. Dan kalau saya identifikasi, syair atau lirik lagu-lagu Kus Plus itu, yang pertama itu jelas mengandung tuntunan, ya. Tuntunan kehidupan. Baik kehidupan individual maupun kehidupan sosial yang lebih luas, kehidupan dalam kelompok, dalam organisasi, dalam komunitas, atau dalam masyarakat serta dalam sebuah bangsa, tuntunan. Yang kedua itu ya syair atau lirik lagu-lagu Kus Plus itu berisi tadi kalau tadi tuntunan. Yang kedua itu berisi katakanlah semacam apa ya? Ajaran, bukan ajaran ya. Semacam nasihat kehidupan. Nasihat kehidupan banyak sekali. Nanti akan saya sebutkan contoh-contohnya. Sebagai nasihat kehidupan, misalkan lagu-lagu yang berbahasa Jawa, misalkan Wong Urip, itu kan, Jawa Madi Simak, itu kan bagaimana itu, bahwa hidup itu seperti roda, kan gitu. Lalu lagu jaran, apa namanya, Jangan Iri Hati, Berkali-Kali, kemudian misalkan lagu Oh Kasihan, gitu. Apa gunanya, kaya raya. Nah, itu kan itu nasihat ya. Dan ini yang sangat tidak diduga oleh banyak orang, syair atau lirik lagu Kus Plus itu banyak juga mengandung pesan-pesan religiulitas, pesan-pesan religi gitu kan. Contoh misalkan ya, lagu cinta gitu kan. Coba disimak, kalau orang awam itu lagu cinta. Padahal cinta di sini adalah merepresentasikan Tuhan kan ya. Cinta kau rawankan hidupku. Nah itu kan semuanya itu, ku menyerah padamu dan seterusnya. Nah itu, jadi, dan yang paling menonjol mungkin banyak yang sudah banyak dikenal orang, Kus Plus ini jelas dikenal sebagai grup musik gitu kan, yang memang itu sangat katakanlah mengedepankan, mengimbau kepada pendengar, kepada masyarakat untuk mencintai tanah air. Lagu-lagu seri Nusantara jelas. Ya, seri Nusantara itu apakah itu merupakan representatif itu tentang lirik lagu? Ya, seri lagu-lagu Nusantara itu sebetulnya adalah gitu kan di situ mengandung makna. Pertama adalah menyadarkan gitu bangsa kita ini betapa negara kita itu indah, betapa negara kita itu subur makmur, dan betapa negara kita ini harus kita cintai dan harus kita bela bersama. Di situ Gus Plus ingin menanamkan ya nasionalisme, kemudian juga ingin menanamkan sikap patriotisme gitu kan. Gitu. Dan di situ digambarkan pula bahwa negara kita ini selain alamnya subur makmur, masyarakatnya juga sangat heterogen tetapi tadi berbeda tapi dalam satu kesatuan gitu. Yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Kus Plus menyadarkan itu gitu kan ya. Gitu, menanamkan seperti itu. Jadi saya ingin memulai bahwa memang Kus Plus itu adalah grup band yang bukan sekadar bermusik, bukan sekadar bernyanyi, tapi menyampaikan tadi pesan-pesan kehidupan, khususnya pesan tentang kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Barangkali itu sebagai pembuka dari ya. Baik. Kalau dilihat dari seri Nusantara, misalnya ini yang lebih kental lagi dari lagu Nusantara 5.
itu begitu dalam, lebih dalam pesannya secara komunikasi bagaimana itu? Karena kekentalan misalnya begini, ribuan pulau tergabung menjadi satu sebagai Ratna Mutu Manikam. Hmm. Ratna Mutu Manikam bukan untaian permata yang sangat luar biasa, Prof ya. Betul. Nah, dikaji dari ilmu komunikasi, pesan yang disampaikan kepada pendengarnya apa tuh kira-kira? Ya, lagi-lagi seperti saya katakan tadi, pesan yang disampaikan itu ya, negara kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Nusantara ini adalah negara yang tadi terdiri dari ribuan pulau ya, yang diibaratkan sebagai untaian Ratna Mutu Manikam, yang benar-benar keadaan alamnya subur makmur, kaya raya dan seterusnya. Nah, di situ. Tetapi di sini juga ini menekankan gitu. Ribuan pulau itu berarti terberimplikasi kepada keberagaman dari beragaman ya. Ya, dari sisi budaya, dari sisi kehidupan sosial, norma sosial, agama, dan seterusnya. Tetapi tetap, ribuan pulau bergabung menjadi satu. Nah, ini sebetulnya representasi dari slogan atau ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Yang memang itu ya, yang lebih digarisbawahi ya. Itu. Ya. Kalau menurut saya itu. Gitu. Jadi situlah Gus itu benar-benar menanamkan bagaimana kita ini mesti mencintai tanah air kita. Bagaimana kita ini mesti katakanlah mengadopsi sikap-sikap nasionalisme, patriotisme, dan seterusnya. Kalau kita orang Indonesia, ya akuilah bahwa di Indonesia ini adalah kehidupan sosialnya merupakan kehidupan yang beragam. Tapi beragam, tetap ya. Satu tujuan. Tetap itu, satu tujuan. Beragam. Luar biasa. Ini sedikit tetapi maknanya dalam ya. Kira-kira gini, apakah Kus Plus ini dengan beragam membuat warna musik ini, beliau-beliau ini ingin menyampaikan pesan kepada pendengarnya bahwa Kus Plus ini bukan hanya sebagai pelantun, seniman atau pekerja seni atau musisi, tetapi sebagai seorang kalau Prof bilang apa ya kira-kira ya? Kus Plus ini sebagai pahlawan atau apa kira-kira? Ya, betul sekali ya. Nah, dalam konteks itu banyak sekali label yang kita bisa berikan untuk Kus Plus ya. Dalam konteks itu pertama adalah bahwa Kus Plus bernyanyi itu bukan untuk satu golongan gitu kan, itu pertama. Nah, itu. Nah, jadi Kus Plus itu menyadari betul bahwa halayak penggemar dan pendengarnya itu gitu terdiri dari berbagai macam lapisan masyarakat. Mulai mohon maaf nih, lapisan yang paling bawah sampai lapisan elit yang tinggi, para jenderal, para pejabat dan seterusnya. Jadi Kus Plus itu kalau menurut saya gitu, segmentasi halayaknya tidak terfokus kepada satu golongan saja. Seperti misalkan ada beberapa aliran musik lah. Misalkan aliran musik X hanya bisa dinikmati oleh kalangan Y kan gitu. Ya. Kalau Kus Plus tidak gitu. Plus tidak, karena apa tadi, menyadari bahwa bagi mereka bernyanyi itu bukan sekadar menghibur, tapi juga adalah harus menyampaikan message yang bermakna. Nah, di sini message atau pesan yang disampaikan itu, mari kita berkehidupan sebagai bangsa Indonesia, mencintai tanah air Indonesia, menerima keberagaman dan seterusnya. Itu yang ingin ditanamkan oleh Plus itu. Nah, oleh karena itu, kebetulan hasil riset saya pernah melakukan riset ilmiah dalam rangka menulis disertasi gitu kan. Di situ saya bisa menyimpulkan bahwa Kus Plus itu sebetulnya ya lebih dari sekedar tadi, lebih dari sekedar pemusik, tapi adalah dianggap ini sebagai guru kehidupan gitu kan. Oh, kehidupan. Guru kehidupan. Bagaimana itu kita mesti berkehidupan gitu, dikatakanlah negara yang bernama Indonesia, yang bernama tadi julukan Nusantara, yang beragam itu, seperti itu. Yang kedua juga Kus Plus itu bisa dijuluki sebagai pahlawan tadi. Pahlawan kebangsaan, pahlawan kehidupan, termasuk mungkin pahlawan dalam bidang musik sendiri. Kalau kita pelopor lihat, ya. Ya, pelopor. Historisnya dulu dengan bagaimana perjuangan Kus Bersaudara gitu kan, yang sempat katakanlah menghuni itu penjara Glodok dan seterusnya, itu adalah bagian dari perjuangan gitu. Dan mereka memang katakanlah dikirim ke Glodok itu bukan karena hal lain, tapi karena bermusik kan. Nah, ya, itu. Betul, nah, betul. Makanya di sini kalau kita berbicara tentang sejarah perkembangan industri atau musik Indonesia, ya tidak sahih kalau tidak berbicara tentang sejarah perjalanan Kus Bersaudara. Nah, itu di situ. Maka di situ adalah sebagai
pahlawan di situ, ya, pahlawan. Ya. Kemudian juga sebagai ya budayawan juga, gitu. Karena yang saya tahu gitu, khususnya Pak Almarhum Pak Tony Goswoyo, menulis lagu itu kan nggak sembarangan gitu beliau itu. Ada filosofinya beliau, ya. Ada filosofi. Beliau membaca misalkan Al-Quran. Beliau membaca ya Weda. Beliau membaca kitab-kitab suci agama lain. Kenapa seperti itu? Karena menyadari tadi bahwa audiens musikus blues itu di Indonesia itu adalah sangat-sangat heterogen. Tidak tergolong satu agama, tidak tergolong satu suku, dan seterusnya. Maka pesannya harus bisa diterima oleh semua kalangan itu. Dan disitulah hebatnya Gus Plus. Dan ini terbukti. Everlasting kan? Sampai iya, sekarang. Betul. Everlasting. Itu. Tapi kalau secara real komunikasi ya, kita agak-agak sedikit ngabodor dulu ya. Ngabodor yeah. dulu nih ya. Supaya yeah. tidak tegang. Gus Plus emang pertama yang menemukan GPS, Prof. Oh, okay. Gimana, ke dalam ilmu komunikasi. Dia kan tahun 72 itu sudah menemukan. Dia nggak usah pakai map. Di sana rumahku dalam kabut biru. Nah, Gus Plus sudah menemukan itu. Nah, itu secara apa ya? Kalau teknologi mereka sudah ada filosofinya nyampe ke sana. Nah, kembali lagi ke topik pembahasan bahwa beberapa lagu-lagu yang mengisyaratkan atau memberikan pesan kepada kita tidak kurang bahwa kita ini memang selalu diingatkan dari lagu-lagu tersebut. Nah, ini bagian yang harus dibedah sama Prof. Nih, kira-kira apa sih yang paling harus kita cermati sebagai penikmat, penggemar dari beberapa karya-karya yang luar biasa ini ya? Apakah kita cukup pendengar? Apakah kita tetap harus dilestarikan? Jadi secara dari sisi ilmu komunikasi bagaimana, Prof? Kaitannya ya. Lagu khusus, apakah regenerasi berikutnya? Silakan, Prof. Ya, kalau dari perspektif keilmuan komunikasi tadi, lagi-lagi gitu, lagu termasuk di dalamnya adalah lirik atau syairnya itu adalah pesan komunikasi, bukan sekadar untaian nada-nada indah. Bukan gitu. Hanya sekedar untaian. Bukan ya. Sekedar untaian nada gitu, yang enak didengar, enak dilantunkan. Nah, untaian nada itu kebetulan ya dilengkapi dengan untaian kata dan kalimat, itulah pesan. Nah, pesan yang ditanamkan tadi kepada para penggemar atau pendengarnya atau masyarakat yang lebih luas. Nah, oleh karena itu, dalam menyikapi dan menikmati lagu Gus Plus, bukan sekedar kita menggunakan telinga, dalam berarti kita ini melakukan proses hearing ya, mendengar saja. Betul. Tapi mesti listening, gitu kan? Ya. Listening. Listening itu artinya menyimak, gitu kan? Kita resapi apa mananya ini. Dan insya Allah akan ketemu, oh ini esensinya. Betapa indahnya itu lagu-lagu Gus Plus itu. Kalau dulu katakanlah ada julukan lagu-lagu cengeng kacang goreng, nggak sampai itu membedah makna itu, belum sampai waktu itu. Ya. Belum sampai ya. Belum sampai, padahal kalau dibedah dari segi keilmuan, betapa indahnya, gitu kan. Betapa ayam tentremnya hidup kita ini digambarkan oleh Gus Plus. Tidak ada itu gontok-gontokan, tidak ada itu mohon maaf ya paham-paham yang keras memaksakan kehendak. Semuanya dikemas dalam mari kita hidup bergotong royong bersahaja sebagai bangsa Indonesia. Waduh. Itu pesan esensialnya. Hampir semua lagu Gus Plus itu bukan sekadar tadi untaian nada indah, tapi ada message. Ada message. Sebagian memang ada message untuk kita berjoget euforia ya, tetapi ya, sebagian juga ada yang diresapi yang begitu itu, dalam. Berjoget itu sekadar nadanya kan, sekadar apa namanya beatnya. Contoh misalkan lagu Cubit-Cubitan, ya. Itu kan enak pakai joget ya, ya. Tapi mari kita simak syairnya. Cubit-Cubitan itu ditulis oleh Pak Muri tahun 78 kalau nggak salah ya. Cubit-Cubitan, senggol-senggolan itu menggambarkan kehidupan remaja saat itu gitu kan, tidak ada lagi itu kerikuhan untuk saling nembak atau saling naksir gitu kan. Gitu. Nah, itu tahun 78 yang sebetulnya pada waktu itu belum terjadi kehidupan remaja seperti itu. Tetapi yang sekarang coba lihat Kang Heri sekarang, kehidupan masyarakat anak muda itu udah begitu terbuka. Nah, Gus Plus di sini hebat, prediktif, kemampuan memprediksi kehidupan itu dia lakukan. Gitu. Jauh-jauh hari tahun 78 nulis lagu itu kejadiannya sekarang. Bahkan sekarang ini tanpa malu-malu lagi misalkan ya, oknum-oknum remaja atau anak muda itu melalui aplikasi apa itu Bingo ya,
Bingo. Ya gitu kan, memamerkan hal-hal yang memang dulu itu sangat tabu. Tabu. Sekarang, nah, sekarang dipamerkan. Itu representasi dari lagu Cubit-Cubitan itu. Luar biasa. Tahun dan 78, bisa nyari duit di situ ya, bisa nyari uang itu di Bigo itu. Di si Bigo itu dulu, Kus-Kus menggambarkan seperti itu. Loh kok gitu kan. Kemudian juga tentang kehidupan tadi dengan IoT GPS Glamurgem. Itu di album Palapa kan sudah ada itu. Ya, Palapa. Nuansa teknologi itu kan. Palapa, kemudian apa nih? Galaksi Sang Matahari. Nah, Galaksi Sang Matahari, kemudian macam-macam di situ. Yang memang iramanya udah irama tekno waktu itu ya. Irama tekno. Prof, gitu. Kira-kira ini menurut Prof gimana? Muda-mudi itu prediksinya benar nggak sih lagu Muda-Mudi? Lagu Muda-Mudi sama dengan Cubit-Cubitan. Prediksinya benar itu. Benar ya. Padahal Muda-Mudi tahun 72 ya ditulis sama 73. 74 kan? Ya. 74 awal ya. 74 awal ya, betul. Muda-Mudi zaman sekarang, pergaulan bebas nian, tiada lagi orang. Itu terjadi sekarang, padahal tahun itu, tahun 2004, belum itu, belum seperti itu. Masih santun, generasi saya kan waktu itu, generasi saya masih SMP lah, 2004 itu ya. Belum ada kayak gitu, bebas nian tuh belum ada. Kita. Tapi sekarang, nah di sini kehebatan Kus Plus untuk memprediksi. Dan mudah-mudi kalau tidak salah ditulis oleh Pak Kuswoyo Senior kan. Betul. Nah, itu beliau sebagai orang tua sudah bisa meramalkan, memprediksikan, memperkirakan ini akan terjadi seperti ini. Dan itu benar. Nah, akibatnya apa? Lagu itu juga sampai sekarang masih up to date dinyanyikan orang. Dan kapanpun ya kan? Relevan ya itu ya. Relevan ya. Relevan ya. Relevan. Itu makanya Kus Plus itu kenapa tidak mati-mati gitu kan? Kenapa tidak mati-mati? Karena tadi gitu. Makna syair, makna lagunya itu everlasting. Bisa menyesuaikan dengan zaman, gitu kan? Gitu, maka dinyanyikan kapan pun juga apa namanya sesuai, dinyanyikan dengan irama apapun juga oke, kan gitu. Itu hebatnya Kus-Kus yang dulu dianggap sebagai apa? Sebagai musik katakanlah kacang goreng. Musik apa? Tiga jurus. Nah justru yang sederhana itulah yang menunjukkan keadiluhungan itu. Nah disitulah Kus-Kus menyadari bahwa yang adiluhung itu adalah yang sederhana, tanpa harus gembar-gembor berdebat berpolemik di media kan waktu itu. Nah, diam aja pengaruh dari lagu Kus-Kus dengan teknologi sekarang ini, Prof. Kira-kira apa yang harus dilakukan para penggemar atau para penggiat-penggiat ini? Karena memang pesan-pesan moral dari lagu-lagu Kus-Kus itu memang kita sudah nggak bisa dipungkiri. Ya. Apa yang harus dilakukan? Mungkin Prof bisa memberikan saran kepada kami-kami para band pelestari yang melestarikan atau para kolektor, para pendengar setianya atau bagaimana Prof kira-kira? Ya, oke lagi. Karena Kus-Kus itu bukan sekadar tadi, bukan sekadar katakanlah grup musik ya, grup band, bukan sekadar berkarya hanya sekadar karya musik. Tapi ini adalah merupakan sebuah produk atau karya budaya ya. Karya budaya nah, ya. Karya budaya seperti itu. Karena di dalamnya tadi mencerminkan budaya Indonesia. Makanya yang namanya budaya itu tentu saja harus dilestarikan. Gitu kan. Harus diturunkan kepada generasi-generasi yang akan datang gitu kan. Nah sekarang ya alhamdulillah dengan kemajuan teknologi komunikasi, teknologi informasi. Maka pelestarian ini kemudian termasuk juga adalah pengarsipannya. Lebih mudah kan ya, lebih mudah sekarang ini gitu kan. Jadi saya pikir para grup band pelestari, pemerhati, kolektor dan seterusnya juga harus menyadari itu bahwa inilah kesempatan gitu kan yang sangat baik ya untuk turut melestarikan maha atau karya cipta Kus-Kus Bandara ini sebagai karya cipta anak bangsa. Gitu kan, bukan sekadar karya cipta keluarga Pak Kuswoyo, bukan betul, itu. Betul. Tapi ini anak bangsa. Kita harus mengakui itu, kita harus jujur lah bahwa mereka itu ya grup band Kus-Kus saudara itu adalah tadi sebagai katakanlah duta-duta bangsa gitu kan, budayawan-budayawan bangsa yang mewariskan gitu kan. Bagaimana seharusnya kita menanamkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai berbangsa, sekalipun mereka itu menanamkannya adalah melalui untaian nada-nada indah tadi. Seperti itu. Prof, saya boleh bertanya enggak? Kira-kira yang menyentuh dari Kus-Kus untuk Prof sendiri lagu apa, Prof?
Ya kalau kalau saya gitu kan hampir semua lagu. Ada tapi satu jenis, pasti. Ya, ada ya satu, kalau pasti. Ada satu ya kalau menurut saya adalah yang menyentuh bagi saya gitu kan. Saya sebagai nanti saya sebagai pribadi dan saya sebagai seorang bangsa, sebagai katakanlah anak bangsa, saya ini setengah tersentuh dengan lagu Untuk Dia di volume 14 tuh. Wuh, itu dalam, dalam. Gitu. Ku tanam kembali bunga itu. Nah, bunga itu diibaratkannya ya inilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Representasinya bukan untuk kekasih ya, tetapi bukan, banyak berpikir bahwa itu seorang Yokuswo yang menyampaikan pesan kepada seorang kekasih. Padahal bukan. Itu adalah kegundahan Pak Yokuswoyo ketika nulis lagu itu ya. Tentang carut marutnya gitu kan keadaan negara kita waktu itu. Maaf ya ketika ditulis itu dan dia sempat katakanlah menunjukkan ya ke, apa namanya? Keputusasaannya kalau begini. Saya akan lagi berjuang kalau bunga itu gitu kan bersemi kembali. Tapi tetap karena beliau tahu negara Indonesia itu dulunya bukan begini, dulunya begini di apa? Apa dulu itu benar-benar ya indah berseri gitu kan dan seterusnya. Nah, sekarang mengalami ini dan tapi beliau masih punya keyakinan negara ini akan bangkit kembali. Untuk dia itu bagi saya sangat berkesan. Dan saya perlu mungkin menggarisbawahi lirik-lirik lagu yang ditulis oleh Pak Yokuswoyo itu maknanya lebih banyak tadi. Tentang apa? Tentang kecintaan terhadap kemanusiaan. Itu ciri khas dari lagu-lagu Pak Yok itu. Kalau menurut saya. Nah, tentang perang, tentang nelayan. Coba lagu Hadapi, lagu nelayan gitu kan. Ya kayak terus, kayak Damai di Bumi itu pecah. Nah, membuat itu malapetaka. Ya itulah tipikal apa namanya pikiran-pikiran Pak Yok. Yang memang kalau menurut saya beliau sangat concern tentang masalah-masalah kebangsaan. Masalah-masalah kemanusiaan ini. Itu tafsiran saya. Tapi itu benar kok, Prof, benar. Pecah perang membuat malapetaka, penyakit baru timbul di mana-mana. Betul itu, hanya beberapa dolar saja orang bisa berperang gitu. Nah, nah itu Pak Yok luar biasa di situ kalau menurut saya. Gitu. Saya juga sampai heran apakah sosok-sosok beliau ini pasti tidak tergantikan karena beliau-beliau ini sudah dikaruniai ya. Dikaruniai nikmat bakat yang luar biasa. Bahkan hampir 60 tahun ini beliau lagu-lagunya karyanya dinikmati generasi ke generasi. Nah, ASKM ini juga adalah bagian dari proses bagaimana denyut nadi proses pelestarian ini tetap berjalan. Makanya kita bukan hanya sekedar mengurai lagu atau membedah lagu, tetapi bagaimana disampaikan secara sisi-sisi lain bahwa Kuspus ini kalau tidak kita bedah hanya cukup lagunya ketika kapan-kapan ya bubar salaman ya kan itu, ya. Itu. Tetapi makna dari beberapa pesan-pesan lagu tersebut ternyata memang dalam. Kalau kita cerita dengar cerita dari pelaku sejarah atau penulis atau pengarangnya Pak Yok sendiri bicara tentang lagu Kolam Susu itu rasanya aneh. Menurut Prof kenapa sih itu kolam susu? Padahal kajiannya menurut Pak Yok itu ketika mancing dia di Jerman. Saya ingat beliau ini mancing di Jerman. Jadi ketemu orang luar negeri itu katanya tanah kamu mah bukan laut tapi kolam. Itu apa yang mau disampaikan pesan dari Pak Yok itu? Kenapa kolam susu itu? Ikan dan udang menghampiri dirimu. Nah, secara ilmu komunikasi gimana? Ini kan ada beda kata-kata yang diolah di situ. Kira-kira gimana? Oke, jelas ya. Karena komunikasi itu tadi intinya adalah how to deliver the message, bagaimana kita menyampaikan pesan. Nah, Pak Yok ingin menyampaikan pesan gitu. Bahwa negara kita itu berbeda dengan negara Eropa yang di sana itu perlu perjuangan keras untuk sekadar untuk memperoleh ikan, memperoleh udang kan. Ya, mereka betul. Katakanlah menangkap ikan melalui kapal-kapal modern. Di kita nggak usah lah. Ikan itu berseliweran di hadapan kita. Udang itu jamperin di kita. Tongkat kita lempar juga aja tumbuh. Nah, itu saking suburnya. Pak Yok ingin mengingatkan ke kita. Bahwa tolonglah tidak sering aral gitu kan. Tidak sering aral subah. Aral subah.
negara kita ini sudah sangat benar-benar Allah sudah menciptakan, Tuhan menciptakan gitu. Negara kita ini benar-benar subur makmur, tinggal kita bagaimana kita mensyukurinya. Nah, Pak Yok ingin mengajak gitu kan masyarakat Indonesia mensyukuri, menerima nih anugerah dari Tuhan itu, negara kita. Bukan lautan, itu kolam susu gitu kan. Gitu. Nah, jadi hanya dengan kail dan jala sederhana cukup hidup. Nah, sekarang kenapa rusak? Karena keserakahan orang kan di situ. Orang tidak puas, dan kalau tidak salah Joko Kusulus juga ada menulis lagu tentang bagaimana itu keserakahan orang dan seterusnya. Ya, betul, nah di situ. Betul. Jadi sifatnya semua lagu Kusulus itu adalah tadi menginformasikan gitu kan, kemudian juga mengimbau gitu kan, dan gitu kan, mengajak. Itu mengajak. Ini sejalan pernah, dengan sejalan dengan apa namanya tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi itu kan to inform, memberitahu. To inform mengubah ya. Mengubah orang yang tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua adalah to persuade, menghimbau, mengajak orang yang tidak mau menjadi mau. Yang ketiga adalah tadi to build skill. Artinya mengubah orang yang tidak mampu melakukan sesuatu menjadi mampu. Nah itu semuanya lengkap disampaikan oleh Kusulus. Dari lagu-lagunya itu. Apakah ada pengaruh nggak kira-kira Rob, musisi zaman dulu dengan musisi zaman sekarang dalam mencipta atau mengarang lagu? Karena Kusulus sendiri ketika membuat syair atau lirik lagu itu, beliau itu masih memakai pakem-pakem tertentu seperti filsafat-filsafat yang akan disampaikan bukan untuk hari ini, tetapi masa yang akan datang, gitu kan? Ya. Nah, perbedaannya apa kan dari lihat dari ilmu komunikasi dengan para musisi sekarang? Kira-kira bagaimana? Kalau menurut saya ya menulis lagu, gitu kan? Asal ya. Benar-benar menyadari bahwa lagu itu tadi bukan sekadar untaian nada, melainkan adalah pesan-pesan komunikasi, itu tidak berkaitan dengan apa namanya seniman zaman dulu begini, seniman zaman sekarang begini. Jadi intinya bukan pada perbedaan waktu, tapi intinya pada perbedaan orientasi berpikir gitu kan. Nah, jadi sepanjang penulis lagu itu menyadari bahwa lagu itu juga adalah pesan komunikasi, kapanpun, dimanapun lagu itu ditulis, tetap akan berisi pesan gitu kan. Dan pesan itu pasti yang dituju oleh pesan lagu itu bukan siapa-siapa, tapi kita-kita sebagai manusia. Sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Kan di situ. Jadi seharusnya tidak berubah. Kalaupun sekarang ini, mohon maaf nih, kata-kata syair-syair atau lirik lagu zaman sekarang itu seperti tidak mengandung pesan kehidupan, bukan salah zaman, saya pikir. Salahnya adalah salah orientasinya, orientasi berpikir gitu kan. Dan gitu. Nah itu, jadi kalau menurut saya tetap dalam perspektif komunikasi, musik atau lagu itu adalah media yang sangat efektif gitu kan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Ya, secara halus, tidak vulgar. Karena di situ apa kuncinya? Melalui lagu itu, pesan-pesan itu benar-benar bisa dikemas sebagai sesuatu yang sifatnya simbolik gitu kan. Tidak vulgar, tidak poksang lah kalau istilah orang Garut. Nah, ya. Poksang, bahasa gitu. Jermannya poksang ya, togmol. Jadi ya. Di situ adalah istilahnya apa nih? Istilahnya ada silim, sindir, simbul, siloka kalau dalam filosofi orang Sunda itu kan. Ya. Dengan kemasan-kemasan, dengan kiasan-kiasan, tetapi maknanya sangat mudah kita gali. Tidak jelimet kan itu. Ya. Nah, itulah kehebatan Kusulus. Kira-kira saya tadi tertarik dengan lagu Prof yang disukai. Saya ingin memperdengarkan kepada seluruh penggemar. Mungkin seluruh penggemar bisa mendengar dulu dan nanti langsung bisa bertanya sama Prof. Untuk dia dari volume 14 ya, kita 14. Putarkan dulu Prof ya nanti. Silakan, ditahan dulu nanti kita ngundang silakan. Para ini ya penggemar untuk apa benar sih gitu ya. Kita coba putarkan dulu Prof ya. Silakan. Ku yakin
Ya, para pendengar penggemar ASKM di mana saja berada, kami sudah kirim link untuk Anda jika Anda ingin berkomunikasi, bertanya dengan Profesor Dadang Sugiana. Silakan kajian-kajian ilmu komunikasi dari lagu Kus Plus
bagaimana kaitannya. Yuk kita sama-sama ngobrol bareng nih, ngobrol bareng. Acara ini tidak ada bermaksud untuk menggurui, tetapi kita lebih kepada sharing. Kebetulan kami hadirkan rekan atau orang tua saya, atau ini adalah orang yang berkompeten di bidangnya. Ya, jadi silakan jika Anda ingin bertanya, boleh tinggal pencet linknya saja dan Anda boleh langsung masuk dengan bisa bersilaturahmi. Selain kita mendengar lagu, pasti langsung bisa bersilaturahmi. Nah, kembali lagi ke tadi lagu Ku Tanam Bunga itu. Jadi memang keresahan Pak Iyo Kuswoyo ya, pada saat itu dituangkan lewat lagu yang benar-benar tepat sekali. Iya, Prof ya, tepat sekali. Iya, kalau menurut saya begitu, saya duga begitu. Tapi betul, memang harus dikonfirmasi juga dengan kepada Pak Yok sendiri. Apakah benar nggak asumsi dari sisi akademi saya ini bersesuaian nggak dengan Pak Yok sendiri gitu kan. Kalau menurut saya itu duga. Data saya sih sohe. Saya pernah karena bertanya saya, sama. Ya, saya hanya melihatnya dari katakanlah gramatika, sistematika pesan, substansi pesan gitu kan. Dan syukur-syukur kalau ini bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yok sendiri. Gitu. Tepat sekali Prof. Itu benar. Jadi banyak-banyak lagu-lagu yang benar-benar itu ternyata kalau kita gali dari sisi ilmiah itu tidak lepas dari pakem dan benar. Banyak, walaupun ada juga sisi-sisi lain dengan cara-caranya sendiri kan, karena kan Kusplus ini sebetulnya bukan penyanyi. Ya. Kusplus ini lebih kepada budayawan melantunkan. Betul. Setuju saya itu. Melantunkan karya seni. Kalau penyanyi itu kan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Tetapi Yon Kuswoyo, Yokuswoyo, Tony itu lepas apa yang menjadi dirinya sendiri. Dia lantunkan dan menjadi ciri khas warna suaranya sendiri. Tetapi apa yang disampaikan dari beliau-beliau ini meresap. Bahkan generasi ke generasi. Dari dulu mungkin saya, sekarang anak saya. Atau cucu. Ada tambahan lagi kira-kira Prof, untuk informasi yang lain. Ya. Kemudian yang perlu saya tekankan juga tadi, selain katakanlah menonjol dari aspek pesan-pesan ya patriotisme, pesan nasionalisme, pesan kebangsaan, Kusplus pun ini yang mungkin tidak banyak diduga orang itu adalah menanamkan pesan-pesan ya religi di sini. Nah, ini yang penting. Ini gitu. Yang penting. Karena tampaknya Kusplus juga seperti katakanlah abai terhadap itu, seperti katakanlah ya nggak terlalu concern dengan itu. Padahal lagu-lagunya penundungan itu. Coba ya kita simak lagu Cinta misalkan. Ya, Cinta. Apa namanya? Ku tak mampu melawan maumu. Ku hanyalah milikmu. Nah, kita ini milik Tuhan. Kita ini tidak bisa melawan Tuhan. Jadi cinta di sini adalah Tuhan gitu. Bagaimana kita ini memang harus katakanlah ya percaya bahwa Tuhan itu adalah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang menguasai kita. Kita harus menyerah padanya. Nah, menyerah dalam konteks keagamaan berarti kan kita ini adalah menuruti semua perintahnya, menjauhi menjauhi semua larangannya. Ini sangat tauhid sebetulnya gitu. Sangat-sangat penuh dengan ajaran keagamaan tadi gitu. Itu cinta. Belum lagi yang eksplisit lagu Tuhan dalam pop Melayu volume 1 kan. Tuhan tahu gitu. Kita sembunyi di manapun juga itu ketahuan. Ya tahu gitu. Hanya kita yang tahu itu kita punya dosa atau tidak. Satu lagi adalah tadi ingin menyadarkan betapa negara ini adalah negara kita ini negara yang indah. Coba simak itu lagu Desaku gitu kan. Alam pegunungan na 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 na, na seakan di surga itu kan. Walaupun diibaratkan bukan dalam mimpi ya. Oh, dalam mimpi itu benar-benar kita ini seperti di surga gitu kan. Itu di negara kita ini. Keindahan senja hari adalah lagu alam senja. Siang berganti malam. Waduh. Itu kan kebayang semuanya sama kita kan. Sang surya kemerah-merahan. Jadi langsung gitu. Terbawa dengan pesan terbawa. Itu ya. Jadi benar-benar gitu kan lagu Kusplus itu mampu membawa kita berimajinasi. Nah itu. Nah berpikir dengan membayangkan karena tidak vulgar gitu kan. Oh. Tidak vulgar. Walaupun bahasanya sederhana
siang berganti malam kan itu kata biasa gitu kan. Betul, tetapi betul. Membawa ke situ. Pagi yang indah sekali. Kebayang pagi itu indahnya seperti apa sama kita ini. Apalagi generasi yang pernah dulu hidup di daerah perdesaan. Kebayangkan itu. Saya juga kan orang itu. Desa, kebayang, Prof. Ya, sama, betul sama, bahasa juga sama. Pak Tani, misalkan, ya. Itu lagu berbahasa Jawa, Kang Heri dan saya orang Sunda, ngerti syair itu. Gitu. Dan saya ingat gini, Prof, itu. Masih saya kecil itu, ya kan masih kecil ya hitungannya ya. Ya. Orang Sunda tapi nyetelnya tul jae nak jae jatul jae betul, betul, itu betul, diputer betul. Setiap tetangga itu muter heran diputer, saya dan itu jadi lagu mainan lagu apa anak-anak ketika bermain lagu itu ya. Gitu. Cingciripit gitu ya betul cingciripit tulang bajing kacapi itu tuh seperti itu tuh jae na jae jatul jae ji kan sama aja itu intinya itu buto ijo orang jugugu nah, itu kan sama. Itu petuah, itu semuanya, petuah. Pesan petuah ya. Kehidupan. Luar biasa lah, luar biasa itu. Gitu. Saya senang sekali nih, malam ini tuh jadi banyak tercerahkan ya, dari sisi ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Karena bahkan, SKM juga gitu, Prof. Jadi ingin ya. Selalu memberikan informasi. Tambahan apa lagi kira-kira, gimana? Ya, bahkan begini, di era selepas almarhum Pak Tony. Ya, setelah Pak Tony meninggal dunia, kan Gus Plus itu ada sempat aduk Gus Plus tahun 83 ya yang lagu yang ada Damon itu tak usah kau sesali. Nah itu bukan sekadar bukan menyesali putus cinta, bukan menyesali apa, itu menyesali apa yang terjadi. Artinya di situ berbicara juga pesan keagamaan. Yang penting kita tidak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Yang penting kita menyadari itu salah dan bertobat kan. Tak usah kau sesali. Semua gitu. Yang akan terjadi. Apa? Nah itu semuanya di situ. Kita percayakan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Tahu. Itu juga nuansa religi yang ditanamkan itu. Itu. Jadi sekali lagi enggak sembarang lagu. Kemudian juga bagaimana kita mesti hidup katakanlah berdampingan. Gitu. Ada orang yang katakanlah apa jebres-jebres kayak lagu di Pringgading gitu ya. Pringgading, heeh. Jawanya Gus Bersaudara. Itu kan juga nasihat. Itu tipikal Pak Yok seperti itu. Hebatlah beliau itu. Itu gitu. Dalam sekali loh Pringgading itu. Betul, betul. Dari saya judulnya Jawa, aja itu inisial. Itu. Iya. Dari ya, judul aja itu inisial, Prof. Pringgading itu inisial sebetulnya. Pringgading kebak rang-rang, moto gajah, rai ya. Jaran, gawe wirang. Iya. Pokoknya walaupun saya bukan orang Jawa, mengerti saya itu maksudnya itu. Bagaimana itu? Kan menasihati ya orang yang ya kalau enggak sudo jangan jebret-jebret karo konco gitu kan. Beres. Ya, kudu beres gitu kan. Jangan gontok-gontokan gitu kan. Itu seperti itu. Banyak sekali gitu kan. Termasuk kehidupan-kehidupan individu tadi gitu kan. Apa gunanya? Nah, itu raya, itu. Raya. Nah, itu kan dulu itu anak-anak muda mungkin suka pamer ya. Pakai mobil mewah punya bapaknya, punya apanya. Kan dulu tahun 70-an begitu kan suka nongkrong bawa-bawa nama orang tua kan. Oh, babe, jual babe bapak gue, ya. Babe gue. Makanya dulu itu almarhum Mogi Darusman kan sempat juga ngeluarin lagu tuh. Ojo gile, rayap-rayap dan seterusnya itu sejalan. Sejalan waktu itu. Gitu. Pokoknya itu tadilah bahwa lagu itu bukan sekadar tadi lantunan nada indah, tapi ada pesan. Asal kita apa? Kita melakukan proses listening, bukan sekedar, ya bukan hearing. Hearing dan listening sama-sama mendengar kan? Ya. Nah, kalau hearing itu mendengar masuk kiri keluar kanan, udahlah. Kalau listening itu sebelum masuk keluar kanan itu merambah dulu. Kita retensi, simpan di memori, kita pikirkan, kita persepsi, dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena ajaran representasinya ya, berarti representasinya betul itu. Dia representasi itu adalah di situ bagaimana Gus Plus itu menyajikan, mengekspresikan gitu, pesan-pesan komunikasi sosial dan pesan-pesan komunikasi kebangsaan. Jelas sekali ada di berarti, dalamnya. Berarti mohon maaf saya potong. Berarti hebatnya Gus Plus ini berarti gini merepresentasikan seperti ini. Kenapa mereka-mereka ini membuat warna musik yang lain-lain? Artinya beliau ini sudah menjangkau ke depan bahwa
bagaimana musiknya bisa diterima di semua kalangan. Betul, ya kan? Betul. Satu, berarti melihat universalnya musik ini, begitu kayanya plus-plus ini memberikan pandangan pesan terhadap anak muda atau yang menikmati atau para penggemarnya. Nih, saya kasih lagu yang rock, saya kasih lagu keroncong, saya kasih lagu Christmas, saya kasih lagu kasidah. Itu secara universal memberikan pesan bahwa Kuskus ini dengan keragaman ini tetap satu. Betul, hebat betul sekali. Karena ya, bagi Kuskus, saya duga nih, saya hipotesiskan, beliau-beliau itu menyadari bahwa audiens atau halayak sasaran dari katakanlah komunikasi mereka atau musik mereka itu adalah tidak segmented pada satu segmen. Satu segmen, tapi, betul, keseluruhannya gitu. Kenapa? Karena mereka berasumsi bahwa gitu kan, apa, manusia itu harus hidup dalam keadaan yang harmonis gitu. Walau dan beliau-beliau paham dalam kehidupan sosial itu warna-warni manusia itu sangat-sangat kaya, tapi tetap satu, namanya juga manusia, gitu kan. Nah, oleh karena itu tadi, gitu kan, katakanlah genre atau corak musik berbeda-beda dalam rangka tadi menyadari melayani berbagai macam golongan yang ada, gitu kan. Mencoba seperti itu, walaupun tetap secara filosofi pesan komunikasinya, lagu-lagu Kuskus itu berisi pesan-pesan kehidupan manusia. Kalau lihat liriknya, hanya liriknya, soal rock, soal keroncong, soal heartbeat, soal apa, itu soal irama kan? Betul, tapi irama. Pesannya sama saja. Pesannya sama saja, pesan kemanusiaan gitu. Ada bentuk keresahan, ya. Ada bentuk keresahan. Ada bentuk lagu keresahan, misalkan, tetapi ya lagu apa namanya, Tangis Peri lah. Tangis Peri kan itu berisi pesan bagaimana kita hidup ini setelah mati. Mati itu hidup kemudian mati. Bagaimana mati itu nanti di alam kubur, mati di mana? Bayangkan itu, ngerinya itu. Lagu Tangis Peri, coba ya. Gitu. Sejak mulai bergetar, sinar berkilatan. Gitu, bagaimana? Itu tentang kiamat, itu tentang akhir zaman, gitu kan. Lagu itu. Kan itu luar biasa. Padahal iramanya irama heartbeat, gitu kan. Irama rock. Cemu juga sama, kan. Pak Yok itu adalah kebosanan, kepenatan, gitu kan. Rutinitas sehari-hari, kan gitu. Ini pernah keluar dari studio katanya. Betul, itu di apa namanya, sekarang dialami oleh masyarakat metropolitan Jakarta gitu kan, yang sehari-hari stres mikiran kerja gitu kan. Seperti itu. Balik lagi coba itu ke lagunya Pak Muri, gitu, ke desaku, ya, ke Pak Tani gitu kan. Itu adem lagi seperti itu. Jadi tadi soal macam-macam irama itu sekadar untuk melayani katakanlah karakteristik halayak yang berbeda-beda secara selera mungkin ya. Tetapi pesan-pesannya, lirik-lirik lagunya tetap bernuansa gitu kan. Pesan-pesan kemanusiaan, tuntunan hidup, nasihat dan seterusnya. Itulah hebatnya Kuskus. Hebatnya Kuskus. Ya, jadi gitu. Saya ada keterangan ini dari, dan memang ada ya Prof. Jadi ada seorang MC, dia mendapatkan gelarnya gelar sarjana Kuskus. Oh, si Handoko ya. Handoko. Ya. Jihan. Baru saja kontak dengan saya tuh Jihan itu. Sampai saya enggak ngerti apa yang dibuat itu ya. Ini terakhir tugas akhirnya. Beliau itu skripsinya tentang skripsinya. Kuskus, tapi dari segi hukum karena dia itu sarjana hukum ya gitu. Itu nah, dilihat itu dari apanya itu bisa jadi sarjana Kuskus katanya. Entahlah itu ya, entahlah gitu. Sebutan, tapi jelas, ya. Di Jogja itu dia sangat terkenal sebagai Handoko SKP, di Jihan SKP gitu kan. Oh, di Jihan SKP. Setiap tapi, saya ke Jogja pasti ya ketemu dia saya gitu. Tapi kalau beberapa rekan-rekan dan anak-anak mahasiswa, kebetulan saya juga pada waktu itu jadi narasumber dari anak-anak mahasiswa dalam tugas akhir dari IKJ, dari universitas-universitas lain, banyak sekali yang mengambil tema lagu Kuskus dijadikan tugas akhir atau skripsinya. Saya juga kaget gitu loh. Dia mengambil dari sisi kebangsaannya, Prof, ternyata, Prof. Iya. Jadi mungkin kalau diteliti secara ilmiah, banyak syair-syair yang dijadikan tolak ukur atau acuan. Pada waktu itu saya ingat anak mahasiswa ya, dalam tugas akhirnya itu digarisbawahi selain lagu Nusantara, dengan satu lagi lagu perasaan.
Ya, perasaan, ya. Perasaan. Walaupun angin itu ya, walaupun gunung-gunung itu ya, tinggi. Itu gunung tinggi ya. Tetapi lebih tinggi penglihatan. Penglihatan betul. Walaupun laut-laut itu dalam, lebih dalam lagi perasaan. Perasaan betul. Nah, dalam tetapi sekejap ketika tidur hilang semua. Iya, kemegahan itu sekejap gitu sekejap. Kan. Jangankan itu kita sampai meninggal, tidur aja udah hilang itu apa yang kita bangga-banggakan itu. Apakah itu pesan juga, isyarat juga? Nasihat juga itu. Kamu itu katakanlah jangan apa bermegah-megahan, jangan apa yang kamu banggakan. Ah, itu akan hilang semuanya, enggak bakal bisa kamu bawa mati. Jangankan kamu mati dulu gitu. Tidur aja itu udah hilang. Itu kan dalam isinya. Dalam banget, betul. Dalam. Nah, itu ranahnya Mas Abed itu ya, yang ahli di situ ya. Mas Abed itu. Ya, Mas Abed besok dari, itu. Ya, itu besok. Ranahnya beliau gitu kan. Kalau komunikasi itu lebih kepada kajian, ya bisa juga diteliti dari sisi, katakanlah textual analysis namanya. Analisis tekstual. Ada semiotik di situ, ada analisis wacana, ada framing. Itu bisa membedah. Membedah ya pesan-pesan tekstual seperti lirik atau syair lagu. Tapi kalau Mas Abed itu, karena beliau juga seorang linguistik ya, ahli bahasa, bisa lebih jauh lagi di situ. Gitu. Besok rencana Mas Abed mau membedah kesalahan Tony Kuswoyo dalam lagu Pagi Yang Indah. Gawat juga berat. Tapi bagi orang komunikasi itu bagus itu. Itu benar-benar sebuah judul yang eye catching gitu. Akan eye-catching, mampu ya? getting attention. Kalau Tony Kuswoyo berani disalahkan, itu sebetulnya kalau menurut orang komunikasi itu sengaja saja biar orang tertarik kan gitu. Hebat Mas Abed di situ. Berani. Ini tapi bukan clickbait. Bukan clickbait, artinya bukan omong kosong kasarnya ya. Tetapi ini memang ada data fakta secara kajian mungkin. Betul. Ya, secara kajian. Kan, ya kan, secara bukan kebahasaan. Dari gitu. Bahasa lagu. Tetap bukan dari musiknya saja, tetapi dia ada mungkin tadi semiotiknya, tadi framingnya ya. Segala macam dibedah secara detail lagi gitu. Jadi kita sambil menunggu nih Prof, tapi belum ada yang masuk atau sieun kayaknya atau apa ada, yang mau ditanya sudah dibedah semua. Ringan-ringan aja, saya ngomong ringan aja nih. Padahal ringan-ringan ini. Omongannya ringan gitu. Buat rekan-rekan yang ingin bergabung ngobrol dengan Profesor Dadang silakan. Aduh, mantap sekali ini. Saya terus terang ya, jangan dilihat saya sebagai eksistensi itunya, Kang. Ya, siap. Ini sama-sama nih, saya ini pencinta Kus Plus. Saya pencinta Kus, penggemar Kus Plus sama dengan teman kita yang lain. Sama itu dengan Kang Agus Kudeto gitu kan. Nah, ini masuk sama Pak. Sama itu dengan Pak Dudi Jen gitu kan. Saya Pak ini Agus. Juga sama, pelestari Ustaz. Juga. Balikin itunya, Pak Ustadz. Balikin itunya, kameranya itu tiguling. Oh. Nah, gitu aja. Udah. Dan saya sekarang berbicara bukan di kampus, di sini. Tengah-tengah saudara-saudaraku yang sama-sama penggemar Kus Plus. Kita tahu kan, penggemar Kus Plus itu bersaudara. Siap. Dari Sabang sampai Merauke, kita saudara dan kita sama. Gitu kan. Di terbukti, Prof. Jadi gini, sorry, mohon maaf. Penggemar ASKM ini dari Papua, Sumatera Barat, dari Hong Kong, Jepang, semua ada di sini. Jadi benar-benar lintas warna kulit, lintas agama, dan lain-lainnya. Nih, kebetulan sudah ada masuk dari Pak Ustadz Agus Sukudeto. Selamat malam, Assalamualaikum. Mangga, silakan. Boleh, apa yang mau ditanyakan? Berapa tahun kita nggak ketemu nih Pak Ustadz? Kayaknya 15, Pak. Sudah panjang jenggotnya tuh. Silakan Kang Agus. Alhamdulillah saya tadi menyimak juga apa yang disampaikan. Kang bisa dicicingkeun eta na kamerana? Kela ya. Etana. Cari posisi yang enak. Allahu Akbar. Agri. Ya, saya sudah nyimak apa yang disampaikan mengenai lagu-lagu dan artinya ada yang kalau di Quran itu ada mutasyabihat gitu kan. Ya. Ada ayat yang jelas, ada ayat yang harus kita tafsirkan. Nah, rata-rata tadi seperti yang disampaikan Bang Dadang ini, sebenarnya Kus Plus itu jelas gitu, jelas nggak pakai tidak pakai kata kiasan kecuali memang ada lagu-lagu seperti lagu Jawa yang pakai kiasan dan sebagainya. Tapi rata-rata yang saya dengar dan saya amati juga saya ini kan ternyata lagu-lagu Kus Plus itu memang jelas
tinggal kita bagaimana kalau ininya mengamalkannya lah. Karena Pak Tony Kusoyo itu nggak sembarang ini, karena memang memang ya baca semua ya, semua referensinya kitab, kuat referensi beliau. Alkitab, baca semua semua kitab, baca semua buku-buku, sehingga nggak sekedar membuat lagu gitu. Artinya ada misi yang ingin sampaikan. Saya tertarik tadi Kang Heri bilang ada mahasiswa tentang lagu perasaan. Ya. Nah itu benar-benar lagu yang luar biasa, nggak sekedar lagu. Dan kita baru sadar bahwa lagu itu bermakna setelah kita benar-benar mendengar dengan serius gitu. Ya. Bukan sekedar apalan, apal cangkem kan beda dengan apal cangkem sama apal. Antara tahu dengan paham, Kang ya. Nah, itu. Antara jadi hearing kalau, dengan listening kalau Pak Dadang bilang tadi. Antara dengar dan mendengar dan mendengar. Mendengar dan menyimak, kan? Menyimak. Menyimak. Oh, hearing dengan listening itu menyimak. Gitu ya. Jadi sudah lagu perasaan. Jadi isinya benar-benar luar biasa. Itu sangat sejalan sekali dengan kaidah apa yang kita imani. Nah, gitu kan. Betul. Jangankan kita mati, dalam tidur pun semua akan hilang. Aduh, benar-benar ini. Ya kalau udah kan tidur isyarat ya. Kapan kapas yang dibawa itu kan. Nah, ada debu enggak jadi dibawa, enggak dibawa debu juga. Ya gitu. Jadi benar-benar ini. Ya, saya juga ingin ini kan rata-rata lagu cinta tadi kan disampaikan juga sama Kang Dadang. Rata-rata memaknai cinta di situ cinta yang biasa kita kenal gitu kan rata-rata. Padahal itu Ar-Rahman kan Ar-Rahman. Rahman itu salah satu nama dari Allah dari 99 Asmaul Husna Ar-Rahman. Asmaul Husna. Cinta itu cinta kan. Rata-rata orang memaknainya, masa kita harus bersujud di bawah kakimu? Dan aku bersujud hebat di kakimu. Hebat benar itu perempuan ya. Di kakimu. Bersujud. Nah kalau itu cinta sekedar dimaknai hanya cinta seperti biasa. Wah musyrik itu lagu musyrik itu. Menduakan ya? Ya menduakan musyrik. Malah kan maksudnya kan bukan ke situ. Kalau Tuhan. Kita saat Tuhan. Itu. Allah yang Maha Pencipta yang kita nggak bisa apa-apa. Kang Agus ada yang ditanyakan nggak sama Pak Dadang? Kira-kira itu tadi kan ya. Menyamakan persepsi ya. Kira-kira apa ya. Yang kira-kira harus ditanyakan? Yang ingin saya tanyakan sebenarnya ada juga sih yang menggelitik di itu seperti tadi sampaikan. Tentang tangis peri gitu. Kan saya baru tahu, baru-baru dengar barusan kalau tangis peri itu menceritakan tentang apa namanya kiamat gitu kan. Ya. Jadi dari yang saya belum ini yang belum paham pelebah mananya gitu, pelebah saya dari, belum ini. Dari refrain atau di mana penekanannya maksudnya itu? Ya dari sebelah mananya sehingga bisa kan orang ini menyimpulkan bahwa itu menceritakan tentang huru hara nanti gitu. Ya, saya ingin tahu itu soalnya baru ini saya baru apa namanya baru ngeh gitu. Baru ngeh. Nyanyi doang kan? Ya. Berlahan angin dan sebagainya. Jadi saya belum paham, belum memaknai itu. Tapi dari sebelah mungkin mananya. Mungkin ketika ajal menjemput itu perlahan angin datang. Nah, ya. Ya. Jadi usul betulnya. Ya, pertanyaannya itu. Silakan Prof. Ya. Silakan Prof. Ya. Sebetulnya itu jangan diartikan kiamat dalam arti hancurnya dunia tadi, tapi adalah berakhirnya sebuah kehidupan tadi. Dan makanya tadi saya menyebut boleh jadi itu adalah fenomena gitu kan di alam barzah yang akan dialami oleh setiap orang yang meninggalkan dunia ini. Perlahan datang, tapi pasti gitu kan.
Nah, di situ ada kan tangis peri itu ya sebetulnya adalah merepresentasikan ya tangis orang yang menyesali gitu kan selama di dunia ini dia tidak berbuat, tidak melakukan sholat, tidak apa misalkan begitu. Sementara sudah sangat terlambat gitu. Kilat sudah saling berkilatan, siksa kubur akan mendatangi dia dan seterusnya. Itu tafsiran saya ke situ. Jadi memperingatkan bahwa hidup di sekarang ini ingat apa yang kita lakukan itu suatu saat itu akan dihisab, akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau menurut saya bukan langsung ke kiamat akhirnya itu, tapi dia akhirnya seorang kehidupan manusia masuk ke alam berikutnya gitu kan, ke alam bandnya gitu. Waduh, merinding itu saya. Itu tafsiran nih, semiotik saya gitu kan. Pak Ustadz, saya merinding nih. Aduh ya Allah, kumah ya. Alhamdulillah. Perlahan angin datang. Perlahan itu kan. Tapi pasti datang gitu, pasti. Berlapis kabut senja. Waduh, senja kabut berat hitam. Kegelapan ya. Kegelapan ya. Kabut, kabut senja hitam. Kegelapan. Kabut hitam. Kalau Pak Ustadz ini enak aja teriak nyanyi kan. Dengan musik yang kasih gitu kan. Dengan melodi kayak Sunata Tanjung. Oh, maknanya akhirnya itu. Ini sebetulnya Kang Agus ini ada kan kalau dikaji dari tatanan agamanya sangat luar biasa, bisa mewakili bahasa-bahasa musik, tapi beliau ini juga nggak sadar asal nyanyi we gitu kan, kelontor ya. We nyanyi gitu kan. Apalagi kalau lagu untukmu, gua udah lupa. Naon luncat eta mah untukmu. Kutu loncat. Ya alhamdulillah lah. Jadi pernak-pernik gitu ya kita bersaudara dengan Kuspus terutama dari apa? Dari awalnya cuma menyenangi, kemudian mencintai. Sekarang memaknai juga. Memaknai apa? Lagu itu sendiri. Nah, ternyata lagu Kuspus ini luar biasa. Benar-benar. Ini juga, bisa. Kang Agus, ada dari Papua, Maroke, dari Bu Catherine Gilda Mondohani, seluruhnya selamat malam kembali, katanya lagu-lagu Kuspus banyak pakai kata kiasan, misalnya lagu perasaan favorit saya maknanya bagus sekali untuk kehidupan. Wah, ini Ibu Catherine Gilda Mondohani dari Papua. Waduh, Maroke, Papua. Dari Papua tuh ada 10 orang sebetulnya, cuman yang aktif Kak Rosmokai itu sebagai penyiar ya. Kemudian ini banyak juga terjangkau, bahkan dari Dili juga, dari Timor Leste juga. Saya ini terjangkau. Ini benar-benar ASKM ini terjangkaunya luas. Nah, dengan banyak kajian-kajian ini menjadikan tambahan informasi tentunya begitu. Ini juga sudah ada masuk Pak Tomo. Selamat malam Pak Tomo, silakan. Ingin bertanya kepada Pak Dadang, silakan. Ya, selamat malam. Silakan Pak. Dari mana Pak Tomo? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tomo mundur sedikit dong, biar mukanya nggak sepotong. Ya, cukup. Nah, silakan Pak Tomo, apa yang ditanya sama Pak Dadang? Silakan. Ya. Tadi sepertinya sudah dibuka tuntas oleh Pak Dadang ya. Semua kondisi di zamannya Kuspus itu terbuka semua. Dan saya nggak tahu itu jadi tahu. Semua tema-tema lagunya, lagu-lagu yang sederhana sekali. Semua personalnya menunjukkan kesederhanaan. Dan semua teknik lagunya sudah dihafal. Nah, kira-kira apa yang mau ditanyakan ke Prof, misalnya ke Pak Dadang? Kenapa? Ada yang menggelitik yang Bapak nggak ngerti gitu kan? Ah, kita sama-sama ngobrol nih di sini, ngobrol bareng Pak. Iya. Kira-kira apa Pak? Ya, itu tadi mengenai lagu-lagunya Gus Pesitro. Saya itu kan
yang enggak ngerti, ini jadi mengerti. Ya, artinya Pak Tomo ini alhamdulillah pada malam hari ini dia baru paham gitu kan. Lalu sudah lama Bapak itu nyanyikan, Bapak ini, tapi maknanya baru sekarang tersadarkan. Ya itulah Pak, plus-plus itu seperti itu. Dulu itu hanya sekedar suka saja gitu. Sampai-sampai saya itu enggak punya lagu favorit di Gospel. Tapi semua lagunya saya suka. Semuanya. Iya. Saya favorit. Saya bawa oleh keluarga besar SKM Kaporit, jadi ikut-ikut bahasa Kaporit. SKM itu Pak Kaporit biasa itu mau penyiarna etama gitu ta nu nyelene. Ini saya punya cerita ini Pak Dadang. Silakan. Silakan. Waktu Gus Plus masih di Hitam Putih ya, di TVRI. Dulu itu kalau waktunya Taman Safari ya, apa Safari Show biasanya begitu. Aneka Safari. Ya, tampilnya kan agak malam. Jadi pedagang terutama bakso dulu ikut nimbrung di depan rumah itu berjajar gitu. Sampai-sampai saya bisa menikmati baksonya dengan gratis waktu itu. Alhamdulillah. Berbekal melihat Kuspes di TVRI waktu itu. Itu kesan saya. Kuspes maupun Kuspes secara. Tapi malah sekarang dapat informasi lebih dalam lagi ya Pak Tomo? Iya. Di SKM, betul nggak? Di SKM ya. Jadi semua tahu tentang kehidupan Gospel pada waktu zaman dulu. Juga Gospel. Padahal saya pada waktu Gospel Jaya juga saya belum lahir. Kan saya lahir tahun 98 Pak. Ampun. Angel iki, angel. Tidak, tahun 58. Tapi benar, luar biasa Pak. Gus Plus, Saudara Isa bisa menyatukan kita bersilaturahmi. Ini Bapak kan di Malang, ini Pak Dadang di Bandung, Kang Agus Ciamis, Cimahi Jakarta. Ya. Di mana? Cimahi. Kang Agus? Cimahi. Aisyu Gante di Bojong itu, Bojong. Bojong Rangkong. Ya, ya. Ibaratnya ini menyatu dalam satu frame. Luar biasa sekali. Ini terharu. Ini secara pesan tadi yang dibedah dari Pak Dadang ini sampai Pak. Ribuan pulau tergabung menjadi satu. Ini kekayaan kita Pak sebagai Ratna Mutu Manikam. Karena pasti berbeda. Misalnya gini, Bapak juga berbeda. Bapak berbeda dari sisi lain, Kang Agus dari sisi lain, Pak Dadang dari sisi lain. Saya juga dari sisi lain, berbagai sisi tergabung dalam satu prim, yaitu bagaimana melestarikan Kuspus yang harus tetap kita lestarikan. Betul Pak Dadang ya? Iya betul. Kira-kira ada apa yang mau disampaikan ke Pak Tomo Pak Dadang? Ya artinya ya ini lagi-lagi saya perspektif komunikasi ya. Dalam komunikasi itu ada sebuah syarat, kalau komunikasi ingin harmonis, ingin efektif, bangunlah dari kesamaan landasan. Nah, kita ini berbeda-beda, Pak Tomo dari Malang, Kang Agus dari Cimahi, saya dari Bandung, yang lain-lain dari Sabang sampai Merauke. Tapi kita diikat oleh satu kesamaan rujukan prim o prefrem itu apa? Sama-sama mencintai, menyukai Gospel dan punya concern untuk melestarikan. Maka kita akan sama. Perbedaan itu lebur, tidak ada. Di sini kita sama-sama pencinta Gospel. Nah, oleh karena itu di sini kalau kita katakanlah lagu-lagu Gospel itu dijadikan katakanlah benar untuk menyampaikan pesan, ini sangat efektif. Karena tadi Gospel itu mampu membangun perbedaan menjadi sebuah persatuan, gitu kan? Jadi ada diferensiasi, gitu kan, untuk menyatukan sesuatu yang tadi berbeda. Gitu. Bineka Tunggal Ika, itulah Gospel kalau menurut saya. Luar biasa, Kang Agus. Itu malam-malam itu ada itu lagu Kutut, Manu Kutut, di Kutut Timur. Itu kutut ada suara kututnya, ada burung beneran. Ada burung itu kutut. Nah ini siapa nih yang baru masuk nih Bapak, silakan Pak, dengan Bapak siapa nih, saya baru mangga Pak. Halo Bapak, bisa monitor saya? Iya silakan perkenalkan Pak, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Husni Surabaya Mas. Surabaya Pak Rusdi, mangga silakan. Nah, seneng kan Surabaya. Silakan Pak Rusdi.
Ada burung, ada burung. Silakan Pak Rusdi. Pak Rusdi, audionya dikecilin sedikit supaya tidak feedback. Ini hanya feedback dengan yang tadi kita bicarakan. Bapak Rusdi, Pak Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Muhammad Susni dari Surabaya, Pak. Saya mengenal Coach Plus sejak SMP, Pak. SMP. Pak Husni. Husni, Pak Husni. Iya. Husni ya, Pak Husni. Pak Husni. Nah, audionya dikecilin dikit, Pak. Feedback. Harusnya Bapak pakai headset. Jadi kalau audio ruang pasti feedback. Kecilin dikit aja supaya terdengar. Yang penting suara Bapak masuk. Baik, 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 baik. Nah, ini juga udah ada masuk lagi Pak Endang Tohir. Selamat malam Pak Endang Tohir. Dari mana nih Pak Endang Tohir? Kok gelap? Ini rame nih kajian dari Prof nih. Nih, silakan Pak Husni. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Heri atas ASKM-nya. Ya, baik. Saya mau bertanya ke Pak Dadang tentang lagu Maengket. Lagu Maengket itu kira-kira seperti apa Pak ya, kalau ditafsirkan dari Pak Dadang ini, lagu Maengket. Ya. Ya, sebetulnya ya untuk langsung apa katakanlah membedah makna syair seperti itu perlu analisis mendalam sebetulnya Pak. Apakah itu dengan ini ada feedback Kang Heri ya? Ada ya. Feedback. Ya. Yang kecil Pak Endang Tohir bisa monitor suara saya? Ya. Silakan Pak Dadang lanjut. Ya. Baik. Hampir sama nih Pak Husni ya, Maengket pun penuh dengan nuansa pesan-pesan tuntunan tertentu ya, nasihat tertentu di sini. Cuman di situ untuk menafsirkan siapakah itu sosok Maengket kan gitu. Maengket, maukah kau menolong diriku, tunjukkan jalan ke telaga biru. Nah yang jelas di situ sosok Maengket itu mungkin akan sangat sulit untuk dikonotasikan dengan sosok tertentu. Tapi yang jelas di sini Maengket itu adalah pihak atau orang gitu kan yang bisa dijadikan tempat bertanya, Pak, tempat mencari nasihat. Semacam merepresentasikan orang pintar lah gitu kan. Atau lebih jauh lagi secara transendental boleh juga itu diartikan sebagai tadi lebih luas lagi Tuhan, misalnya begitu. Tapi di sini Maengket saya tidak berani tapak katakanlah menyimpulkan bahwa ini adalah sosok apa, sosok apa, sosok apa. Tapi Maengket yang jelas di sini adalah kiasan, simbolisasi dari sosok atau orang yang bisa dimintakan nasihat untuk menunjukkan ke arah yang benar itu, Pak. Itu saya pikir, Pak. Gitu. Tokoh. Di sini ya, sengaja khusus itu membuat abstraksi, Pak. Sengaja agar multitafsir kayaknya. Gitu. Gitu, sengaja itu. Gimana Pak Husni? Pak Husni ya, gitu. Gimana Pak Husni? Ya, terima kasih, Pak. Nah, kira-kira kasih, ada Pak, lagi yang mau ditanya? Ya, feedback ini. Kencengan audio Bapak, Mic-nya kecilin mic-nya, mic. Nah, mungkin dari mic-nya. Ini sangat menarik ini karena ini kita akan bedah lagi. Kalau Selasa ini kajian dari bahasa lirik oleh Mas Abed. Ya, Pak Abed. Abednego Tegumono itu pakarnya di situ. Ya, dalam bahasa, kajian bahasa ya, ini bahasa. Setiap Selasa. Baik, Pak, saya coba off dulu karena ini feedback Pak matur nuwun Pak Dadang. Sami-sami. Terima kasih Pak. Pak Husni ya. Ya. Pak Endang, silakan selamat malam Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja ke bertanya kepada profesor di sini. Ya. Waktu saya remaja, saya senang sekali dengan lagu-lagu Kus Plus. Di antaranya favorit saya itu lagu Kisah Sedih di Hari Minggu. KSDM. Nah, pertanyaan saya,
ini apakah ada hubungannya dengan keagamaan atau hanya sekedar cinta biasa gitu? Ya, itu pertanyaan ya. Cinta biasa. Oh, itu pertanyaannya ya? Iya, ya. Ya. Silakan, Pak. Ya, ya. Kalau kita simak dia ya, lagu KSD sedih di hari Minggu dan itu syair atau liriknya sudah sangat vulgar sebetulnya ya. Yaitu rada sulit kalau kita hubungkan dengan hal-hal yang sifatnya lebih ke aspek-aspek sosiologis atau aspek religi ya. Kalau menurut saya sepakat dengan pandang itu lebih mendeskripsikan, lebih menarasikan ya katakanlah kehidupan sosial remaja gitu kan. Gitu. Jadi itu kisah biasa saja kalau menurut saya. Jadi kisah sedih di hari Minggu itu memang menunjukkan ya katakan atau merepresentasikan gitu. Bagaimana tadi mungkin ini dalam tanda petik remaja Pak ya. Sabtu malamku sendiri. Saya pikir merepresentasikan penyanyinya waktu itu mungkin yang belum punya teman hidup kayaknya. Mungkin, ya, mungkin ya. Mungkin. Ya. Kalau itu salah itu memang ditulisnya oleh Pak Tony Kuswoyo ya, Kang Heri ya. Betul, betul, betul. Tapi Pak Tony itu kadang-kadang juga kan menuliskan lagu itu untuk merepresentasikan ya personilnya juga. Mungkin di sini Pak Yon yang ingin direpresentasikan oleh Pak Tony gitu. Kayaknya gitu. Betul. Gitu. Saya pikir itu Pak Endang ya itu hanya menceritakan ya dinamika kehidupan remaja biasa saja. Keresahan, keresahan dari keresahan gitu, kegalauan zaman sekarang gitu lah. Gitu. Tapi itu luar biasa ngetopnya kan lebih itu. Karena tadi itu. Karena pada umumnya orang itu akan lebih suka kalau sebuah syair lagu itu bernuansa tadi. Bernuansa cinta dalam arti yang sebenarnya, bukan kiasan. Gitu. Gitu ada Pandang. Lagi. Pandang ada lagi? Oke. Saya rasa mungkin jadi bisa beragam ya pertanyaan ini dari membedah lagu, kisah yang dialami sendiri, bahkan dari tatanan dari lirik yang menjadi komunikasi pesan dari berbagai ungkapan yang disampaikan oleh Prof tadi udah dibedah dari awal ya. Rupanya ini menarik juga Prof. Ini yang harus kita bedah apakah memang kalau ada waktu kesediaan memang kita harus buka forum. Kelihatannya ini bermanfaat sekali ini. Karena ini di YouTube juga mantang terus puluhan orang bertanya. Kemudian di Facebook juga puluhan orang bertanya dan terkagum-kagum atas bedahan atau ungkapan-ungkapan tentang acara ini luar biasa sekali. Kira-kira Pak Endang, Pak Tomo, Pak Ustadz Agus, ada yang lagi mau ditanyakan sama Prof? Silakan, mumpung masih ada waktu. Gini, Kang Eri, terkadang orang bisa menafsirkan menurut konteks yang ada pada saat ini, gitu. Dihubung-hubungkan lah. Dihubung-hubungkan. Ilmu naon ngaranna teh yang dihubung-hubungkan. Seperti gini, seperti dulu, seperti andaikan kau datang kan. Nah, itu masih absurd. Masih seperti gitu kan. Uh-huh. Itu ditafsirkan sama Pak Yok tentang kita lah. Kemudian tadi Pak Endang tentang kisah sedih di hari Minggu. Bisa aja Pak Endang nafsirkan sesuai dengan yang dihubung-hubungkan lah, bisa aja kan. Atau yang jelas seperti lagu Duli 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 Dem. Bingung lagi Duli Duli Dem. Duli Duli Dem kemana wae atau Duli Duli Dem ayah gini kan. Ada, kalau Scudetto mentanya lagu apa? Lagu Duli 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 Dem, itu lagu Pandang atau enggak lagu Duli Duli Dem. Dam Dam Darararam. Bukan, itu lagu. Yang mana? Lagu hidupku selalu sepi. Oh, bassnya duli 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 dem. Nah, kan mulainya intronya kan duli 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 dem gitu kan. Itu di Cimahi aja gitu. Oh. Berlaku di Cimahi itu mah. Oh, gitu. Nah, itu kan bisa ditafsirkan juga gimana kita menafsirkan, tapi apa yang disampaikan tadi Pak Dadang bahwa lagu itu teh pure udah jelas, sebenarnya udah jelas untuk kisah cinta, seperti lagu
hidup yang sepi kan itu kita ya, itu tidak dari, tidak simbolik lah, itu benar-benar ya, real ya, ya jelas eksplisit itu. Ya, udah jelas lah, tidak ada apa, tidak ada yang perlu ditafsirkan lagi. Tapi kalau mau menafsirkan mangga wae gitu, jadi enggak. Ya, artinya begini kan ya, Kus Plus itu kan tadi seperti lagu, katakan andaikan kau datang, lalu kisah sedih di hari Minggu, lalu tadi duli-duli dem atau hidup yang sepi, itu semuanya eksplisit sayurnya itu. Tapi itu membuka peluang untuk ditafsirkan dengan kondisi kekinian. Seperti misalkan andaikan kau datang. Bisa ditafsirkan, bahkan ditegaskan oleh Pak Yop, itu adalah tentang perjalanan di alam barjah, bagaimana dua orang malaikat datang. Nah, itu benar atau salah, bukan masalah benar atau salahnya. Betul, tapi disinilah kehebatan syair lagu Kus Plus. Bisa ditafsirkan sesuai dengan waktu, artinya konteksnya bisa menyesuaikan. Bukankah itu hebat Pak Tony Kusoyo itu nulis lagu? Nah, di sini, jadi kita lihatnya adalah kehebatannya itu. Bisa isi ditafsirkan dengan kekinian. Gitu isi kan? Dari syair, relevansi. Betul, ya. Relevansinya di situ. Gitu. Jadi kita bukan masalah benar atau tidaknya tafsiran itu, tapi kita melihatnya adalah lirik atau syair itu bisa ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti apa itu? Berarti disitulah kehebatannya syair atau lirik lagu Kus Plus itu. Sangat predictable. Sangat prediktif. Berbicara ke depan, pasal itu ditulis tahun berapa? Kembali ke Jakarta itu tahun berapa 70. Ditulis itu? Kus Plus volume 1 ya itu. Ya. Tapi sekarang ini bisa dijadikan lagu theme song untuk mudik misalkan, untuk harus balik kan gitu. Ke Jakarta balik lagi lah walaupun bawa corona, risiko corona gitu. Nah, di situ lah. Itu. Bandel. Itu hebatnya, hebatnya Kus Plus. Ya, bandel itu. Itu lagu yang sepanjang masa. Ini saya mau bertanya. Apalagi Pak, silakan. Ya, bentar, silakan. Mumpung masih ada profesor nih. Sip, sip. Saat ini sering dengar lagu ini yang berjudul Kontal Kantil gitu. Kantil Kontal Kantil. Kata Kang Heri katanya enggak ada artinya gitu, itu hanya sebuah kata gitu. Sama kacing kiripit. Ya, boleh jadi itu Pak ya. Kebetulan ya. Iya, Kontal Kantil. Saya bukan orang Jawa juga tidak terlalu paham sini. Tapi kalau ada tafsiran itu tidak ada artinya, sekadar sama cing ciripit, cing cangkeling gitu kan dalam Sunda itu mungkin itu. Jadi hanya sekadar aja apa namanya, sekadar untuk apa namanya, untuk bercanda lah itu lah, untuk sebuah lagu itu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau Tul Jaina itu isinya jatuh itu ada Kelambi Abang, Buto Ijo di situ kan, itu ada artinya. Tapi kalau tadi Til Kuntal Kantil, kebetulan saya terus terang lah tidak paham bahasa Jawa secara itu ya. Kecuali misalkan lagu lirik-lirik lagunya Wong Urip, Pak Tani, Omah Gubuk gitu. Kemudian apa itu? Iya. Apa itu lagi Nuswantoro? Saya paham itu yang itu ya. Asal jangan Rondo Katut itu mah enggak lain sama itu. Gitu ya. Paham saya itu. Gitu. Sebenarnya itu. Kalau saya boleh diimpalin tadi Pak Pandang, Pandang itu dari mana barusan? Subang. Dari Subang. Tapi aslinya Jawa padahal Pandang itu. Pandang. Jadi gini, kalau Kontal Kantil sendiri mungkin nggak ada maknanya lah. Tapi kalau isi lagu itu seperti pantun kan? Pak Demang Kambi Abang. Pak Demang Kambi Abang disuntul mantu-mantu. Sing awas lan temenan ojo patilan kepedo, itu kan nasehat sebenarnya ya, isinya. Nasehat. Lagi-lagi itu nasehat Pak ya. Nasehat. Hanya bentuknya pantun gitu kan. Jadi kalau seperti di Sunda itu papantunan. Asmarandana kayak model kayak gitu ya. Bentuk iya, pantun. Ya. Seperti dibentuk lagu, jadi lagu. Seperti lagu Cing Ciripit kan? Lagu Cing Ciripit gitu kan. Cing Ciripit. Bukan cing ciripit, benar enggak? Cing ciripit, tulang bajing kajepit. Tulang bajing kajepit, sahanu pelit, mual boga sobat dalit. Seperti lagu Tul Jaina sama Payok diganti syairnya kan dengan lagu Sunda. Tapi syair apa namanya? Itu berbentuk pantun gitu kan. Jadi berbentuk pantun ada naseh.
Turang ya, bajing kacapi. Kalau dalam 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 sastra disebut dengan pantun jenaka, Pandang ya. Pantun jenaka itu. Siapa yang pelit tidak akan punya sahabat seumur hidup. Nah. Iya. Ya. Tapi kontal kantil ya enggak tahu dah apa artinya. Pak Tomo tahu yang dari Jawa, Pak Tomo kontal kantil. Saya mungkin kalau paham lah, paham. Boleh-boleh diartikan yang ini sama-sama bebodoran ya. Til kontal kantil atau bel gubal gabel artinya enggak ada sebetulnya. Tapi itu kan pantun jenaka, nyanyian jenaka, nyanyian rakyat bagaimana menggugah semangat patriotik mungkin dari anak-anak yang habis pulang ngaji itu sambil sholawat itu kan kadang-kadang diplesetin. Ya. Ya kan? Bisa aja begitu ya, Prof ya? Ya, bisa. Nah, tapi artinya benar, tetapi ini Kuspus gini, hebatnya Kuspus ini ketika membuat lagu itu pakem-pakemnya tidak lepas. Itu yang hebat. Pakem-pakemnya tidak lepas supaya tetap diingat dan tetap tidak melangkahi filsafat-filsafat dari leluhurnya. Betul. Ada koridor moralitas koridor dan nilai-nilai sosial yang memang tidak pernah dilanggar itu. Betul. Oke itu. Berbeda dengan misalkan mohon maaf nih, saya zaman sekarang yang vulgar. Ya. Aku ingin bercinta, aku apa kekasih gelap, macam-macam lah sekarang. Satu jam dulu saja itu kan ya. Karena dipagari tadi oleh norma dan nilai sosial serta nilai-nilai agama. Itu hebatnya. Enggak bebas sebebas-bebasnya. Mereka memakai bahasa simbolik, tapi dalam tataran yang rendah, sehingga mudah untuk dipahami oleh kita. Tidak salah tafsir gitu. Baik, Prof, untuk penutup, kira-kira esensinya apa yang kita ambil dari percakapan kita, obrolan kita, bahwa benar-benar representasi lagu Kuspus ini menjadikan bahasa yang universal terhadap penggemar, penikmat, dan seluruh bagian lapisan masyarakat, karena benar-benar lintas agama, lintas warna kulit dan macam-macam. Silakan Prof diambil kesimpulan untuk malam ini. Ya, baik, terima kasih Kang Heri. Saya ya. Mungkin closing statement dari saya adalah ya. Yang pertama ini, Kus Plus itu bukan sekadar bernyanyi, tapi ya. Berkomunikasi. Yang isinya adalah komunikasi sosial dan komunikasi kebangsaan. Ya. Berkomunikasi dengan masyarakatnya tentang bagaimana kita harus hidup saling berdampingan, bagaimana kita harus mensyukuri gitu keindahan alam semesta ini, alam Indonesia, bagaimana kita harus hidup berbangsa dan bernegara. Itu intinya. Jadi Kus Plus gitu kan, menanamkan atau menyalurkan pesan-pesan cinta tanah air, patriotisme, nasionalisme, religi, kemudian nasihat-nasihat kehidupan itu secara indah dan simbolik melalui lagu. Dengan kata lain, lagu-lagu Kuspus bukan sekadar untaian nada-nada indah. Lagu-lagu Kuspus adalah untaian kata dan kalimat pesan-pesan komunikasi sosial, komunikasi kemanusiaan atau insani, dan komunikasi kebangsaan. Itu saja, Kang Heri. Mari kita jadi menikmati Kuspus itu bukan sekadar mendengar dalam arti hearing, tapi mendengar dalam arti listening. Mari kita simak. Insya Allah kita akan memahami dan kita akan terdorong untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengamalkan nasihat Kus Plus melalui lagunya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah masyarakat kita ini ayam tentrem, damai, gitu kan. Dan seterusnya, tidak ada gontok-gontokan. Karena apa? Kita menyadari kita berbeda untuk menuju satu yang sama, Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih, Kang. Iya, baik. Mudah-mudahan pesan dari simbol lagu-lagu Kus Plus ini menjadikan acuan buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Prof Dadang Sugiana. Mudah-mudahan jangan bosan hadir di sini. Ya, mohon maaf hatur apabila ada ungkapan saya yang kurang berkenan. Sami-sami, saya juga Kang Heri, sebaliknya. Kang Heri, satu lagi boleh satu? Naon atuh deui sok mangga sok. Nah, ini yang kita suka lupain. Ini sok mangga. Misa solel apa? Misa solel. Misa solemnis. Nah, itu yang utama, apa yang keluar dari hati akan diterima, akan sampai ke hati diterima, dapat tempat di hati. Nah, itu yang misi yang di ini Pak Tony dan saudara-saudaranya adalah menciptakan itu dari hati, ya, tidak solemnis. Nah, itu yang utama.
Baik. Nggak asal, nggak asal jebret. Nah, iya. Okay. Saya rasa cukup Pak Dadang, terima kasih Pak Tomo, Pak Endang Tohir, semuanya hatur nuhun. Ya. Hatur nuhun semuanya sudah berkenan dan alhamdulillah menjadi nilai hiburan dan manfaat tentunya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu rekan-rekan tadi saya obrolan saya dengan Profesor Dadang. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan-pencerahan buat kita tentunya ya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar di luar dugaan kita. Kita mendapatkan ilmu yang banyak di sini. Selain ASKM ini akan terus memberikan pencerahan-pencerahan, informasi-informasi tentang KUS Plus. Ya tentunya ada beberapa sesi-sesi ketika Anda request lagu. Nah, ASKM akan selalu meningkatkan bagaimana KUS Plus ini tetap digemari dari berbagai sisi, bukan hanya dari sisi penikmat atau kaum komunitas, tetapi bagaimana kita bisa masuk ke wilayah-wilayah generasi muda, dikaji secara ilmiah dari lagu per lagu, musik per musik. Jadi gini, setiap hari Senin kita akan bedah secara ilmiah. Kita datangkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya tentunya dalam kajiannya. Kemudian Selasa juga kita akan membedah lirik. Membedah lirik apa sih sebenarnya dilihat dari tata bahasa. Saya datangkan juga orang yang berkompeten ahli dalam bahasa. Ya, kemudian di setiap hari Rabu kita membedah lagu atau di kalangan band-band plus yang melestarikan lagu-lagu KUS Plus. Jadi berbagi sharing pengalaman-pengalaman para band-band pelestari yang berkumpul, bertanya, meningkatkan kualitas bagaimana di saat pandemi, bagaimana menjaga kualitas, bagaimana kita tetap berapresiasi, berkarya, dan lain-lain. Tentunya seperti apa yang dituliskan dalam atau dipesankan oleh KUS Plus. Jodoh kerbau hijau
Salam jiwa Nusantara. Merdeka. Gitu dong bagus. Ini kalau saya menyenandungkan ini disimak betul-betul dan harus didengarkan betul-betul ya. Kalau saya nyanyi begini ini untuk diresapi, jangan direkebo, apalagi direkambing, malah nggak bener.
budana calik dina pungkuren kusir hayang benghar kudu usaha lain tina jalan korupsi cingciri pitulang bajing kacapi sidik jalma pelit moal boga sobat dali cingciri pitulang bajing kacapi sidik jalma pelit moal boga sobat dali macul sawah lega kotakna nikmat dahar jeng jengkol kolot laku lampah ulah balaga muntel hayang maut molotot cingciri pitulang bajing kacapi sidik jalma pelit moal boga sobat dali cingciri pitulang bajing kacapi sidik jalma pelit moal boga sobat dali cingciri pitulang bajing kacapi sidik jalma pelit moal boga sobat dali cingciri pitulang bajing kacapi sidik jalma pelit moal boga sobat dali cingciri pitulang bajing kacapi sidik jalma pelit moal boga sobat dali cingciri pitulang bajing. Thank you.
sendiri, malam sunyi kesendiri, terasa dingin di hati, terasa dingin di hati. Iya, terima kasih rekan-rekan yang sudah berpartisipasi, berapresiasi di acara kita ya. Malam ini memang agak sedikit berbeda dari malam-malam sebelumnya atau yang sesudahnya. Atau ya sebelumnya bukan sesudahnya ya. Artinya ASKM ingin selalu meningkatkan tentang bagaimana konten ini lebih bermanfaat, lebih kepada bukan sekedar hanya memutar lagu. Karena saya yakin, kalau bicara lagu, Bapak Ibu sekalian atau hadirin atau para pendengar penggemar semua lebih komplit daripada ASKM. Tetapi ASKM punya misi bagaimana melestarikan Kuspus bukan hanya sekedar dari bentuk lagunya atau musiknya, tetapi bagaimana anak kita membedah secara informasi atau secara ilmiah, bagaimana dikaitkan dengan bidang-bidang keilmuan lainnya. Kuspus ini apakah betul sesuatu yang bisa kita bedah secara ilmiah? Tentunya
Nah, di ASKM ini, mari kita bersilaturahmi dari manapun saja, dari penggemar manapun saja. Di sini tidak ada atribut apapun, kecuali Anda penggemar Kus Plus, Kus Bersaudara. Jadi tidak membawa bendera apapun, dari Sabang sampai Merauke bahkan mancanegara, boleh hadir di sini bersilaturahmi, bertatap muka tentunya ya. Nanti banyak rekan-rekan atau narasumber-narasumber yang lebih menarik lagi, bagiannya bedanya masing-masing ya. Setiap hari Senin adalah kajian dari lihat dari apa, kemudian Selasa apa, kemudian Rabu apa, dan Kamis libur. Jumat itu sebetulnya bebas, Sabtu bebas. Tapi nanti Sabtu juga saya akan mengundang musisi-musisi terkenal di luar dari Kus Plus yang ada kaitannya. Misalnya musisi band oldies, musisi, tapi yang musisi benar ya, bukan pelestarinya. Misalnya kemudian tokoh-tokoh ya, kami akan undang tokoh. Yang sudah terjadwal di kami adalah Every Brother Indonesia di nanti Minggu. Jadi Sabtu malam Minggu ya, malam terang bulan ya. Nah, dari Apple Brother Indonesia siap, kemudian nanti The Beatles kaitannya dengan Kus Plus, bagaimana terus akan kami tingkatkan. Apapun bagaimanapun penggemar ASKM dalam rangka satu tahun ini terhibur dan terisi. Bukan hanya mungkin beberapa bulan yang lalu kita dimanjakan dengan lagu-lagu, tetapi di saat momen seperti ini kita manjakan dengan informasi-informasi yang mungkin bermanfaat sedikit aja. Nah, jangan berlebih, sedikit aja bermanfaat buat Anda, paling tidak yang tidak mengenal mengenal, yang sudah kenal lebih kenal. ASKM adalah wadahnya silaturahmi, lewat lagu Kus Plus kita rekatkan tali persaudaraan kita. Mudah-mudahan menjadi saudara, mudah-mudahan menjadi dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya tentang apa, dengan bersilaturahmi. Kurang yakin? Tatap muka lewat video call. Seperti itu ya. Jangan sampai kayak bulan penuh berduri. Terima kasih.
Ya, para pendengar penggemar di mana saja berada, ada Bung Eka Rangkuti ya, lagu yang penuh makna mengingatkan kita pada kampung halaman yang indah dan mempesona alam yang asri. Wah, apa ya kumbuh. Ah, pasti bikin videonya lah, kirim ke kita jadi bisa mengenalkan keindahan alam di sana. Oh, Bung Eka ya. Waduh. Iya, pandang juga bisa menambah ilmu wawasan tentang yang lainnya dan musik, dan kebetulan juga hari ini adalah hari musik, diperingati Hari Musik Sedunia ya. 21 Juni itu adalah Hari Musik Sedunia, hanya kebetulan COVID jadi tidak bisa dirayakan oleh para musisi-musisi ya. Jadi Hari Musik Sedunia pertama kali dirayakan itu pada tahun 1982 di Prancis ya, di mana merupakan perayaan Summer Solstice ya. Summer Solstice ini, ide awal musiknya berawal dari Menteri Seni dan Kebudayaan Prancis Jacques Lang yang dan komposer Prancis juga ya Maurice Floret, ini memiliki peran penting dalam memulai lahirnya Hari Musik ya. Memulai Hari Musik. Jadi ini di seluruh dunia bahwa hari tanggal 21 ini adalah Hari Musik dan Hari Musik Nasional ya. Mudah-mudahan ini sebagai tambahan informasi juga, dan jarang sekali ya ada pada saat ini tuh banyak hari-hari yang ada Hari Ayah, ada Hari Ibu. Kalau dulu saya kenalnya zaman Pak Harto upacara. Jadi setiap peringatan pahlawan nasional upacara itu aja. Tetapi sekarang ini kan banyak hari-hari yang benar-benar yang menjadi wawasan, semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang informasi, tentu menambah wawasan karena mungkin dulu tidak tersentuh ya. Ternyata ada hari musik, ada hari batik, segala pokoknya hari dibikin. Kalau di Jati, apa di Kramat Jati ada hari-hari musik gitu. Itu tempat alat musik ya. Pokoknya ini dirayakan, awalnya itu dirayakan lebih dari 5 juta orang ya. Di Prancis ya, lebih dari 5 juta orang Hari Musik Sedunia ini, kemudian dirayakan sekarang ini saat ini di 120 negara ya, termasuk seperti India, Italia, Australia, Amerika, Jepang, Cina, Malaysia dan lain-lain ya. Indonesia nggak, karena memang lagi sangat luar biasa gawat daruratnya ya. Nah, COVID-19 ini, mudah-mudahan Anda selalu menjaga kesehatan ya, dan selalu diselamatkan. Allah melindungi kita semua dalam cobaan ini, untuk Indonesia, untuk seluruh dunia. Dengan adanya acara kita, mudah-mudahan menambah imunitas, walaupun tadi sempat capek mungkin seharian bekerja ya, siapa tahu sedikit menjadi refleksi ya dengan lagu-lagu Kusplus Kusbur Saudara. Mudah-mudahan bermanfaat, ada nilai hiburan dan manfaatnya buat Anda. Sampai ketemu besok dalam kajian lirik, bedah lirik bersama Pak Abed Trigumono. Iya, saya rasa seperti itu. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan, baik dari tutur kata atau apapun penyampaian dari kami. Masih belajar, masih banyak keterbatasan. Maklum, saya bukan host, bukan penyiar, bukan apa-apa juga, hanya sekedar modal nekat ingin melestarikan lagu-lagu Kusplus. Ya, harap dimaklumi jika banyak hal-hal yang tidak berkenan buat Anda. Sampai ketemu besok ya. Mudah-mudahan perasaan kita enak hari ini dan sampai seterusnya. Sayang.